waktu itu akan terus berputar, terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Ya. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi hanya menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah.